Halo selamat pagi, bagi lagi dengan gue Om Ardi Gendut Apa kabar teman-teman? Harus sekarang tanggal 15 ya Udah setengah Juni ya oh, Setengah Juni, kayak jam aja Teman-teman, gue mau ngebahas uh, satu komen lagi nih Tapi, sebenarnya udah, udah pernah gue bahas sih Cuman mungkin udah agak lama ya gue bahas lagi dengan cara yang lebih update ya Teman-teman, jadi teman-teman kan ada yang nanya Om, sebenarnya tarik selik itu uh, sekali atau dua kali sih? <laughs> Apakah sebelum tekan PK perjanjian kredit tetap tarik selik? Nah, itu pertanyaan itu bagus teman-teman ya Yang pertama ya teman-teman Bukan yang pertama sih Yang gue jawab aja langsung ya Jadi tarik selik itu berapa kali Apa yang bisa gue jawab Suka-suka analis kreditnya Suka-suka <laughs> mantrinya Mau sekali, mau dua kali, mau tiga kali Tidak ada yang membatasi tarik selik berapa kali Setelah panjang itu untuk kepentingan bank Tarik selik berkali-kali pun boleh mau oh, Tarik selik kok oh, dibatasi enggak Kenapa sih om biasanya tarik lebih dari satu kali? Biasanya pertama Uh, data mungkin tidak ditemukan misalkan gini ya teman-teman kan bilang saya punya kredit mandiri misalkan ternyata tarik saya pertama eh kok nggak ada nggak ketemu tarik lagi nggak ketemu lagi baru ketiga kali baru ketemu kok bisa sih om bisa biasanya misalkan Ardi pakai i ada yang pakai y ada Ardi Yansa pakai Yansa ada i Yansa gitu apalagi kayak mo m o c h m o h pakai titik atau enggak ah itu sangat berpengaruh teman-teman ya dari ntar selik tuh karena emang harus tepat jadi ya bisa berkali-kali bisa itu yang pertama ya kalau memang tidak ditemukan historicalnya yang kedua misalkan ragu aduh kayaknya sih apa omongannya nggak sesuai dengan data nih misalkan ah tarik lagi ah bisa bisa ya teman-teman ya ragu-ragu kan ah, ini orang benar nggak sih tarik lagi ah siapa tahu salah siapa tuh ada kemiripan namanya bisa bisa aja itu tidak ada yang membatasi teman-teman ya mau narik selik sekali dua kali kali sekali lolos bisa dua kali ternyata nggak lolos bisa terus yang selanjutnya apa lagi kalau prosesnya lama misalkan tarik selik nih bulan Juni tapi teman-teman ngasih datanya lama ber bertahap padahal mantri udah nagi-nagi mau -nagi. oh, cepetan pak mana datanya teman-teman baru ngasih bulan depan itu tarik sekali lagi, kalau gua ya, kalau udah lewat sebulan tuh tarik sekali lagi. Takutnya ada hal terbaru kan, dan pernah gua temuin kan, e, pertama lancar terus dia ngasih data lambat, sebulan lah ngasih data kan, gue tarik sekali lagi, udah nunggak, bisa bisa, dan gua malah bersyukur tarik sekali lagi karena ketahuan nunggak kan, gitu teman-temannya. Terus apa lagi penyebabnya, misalkan dapat kabar yang kurang bagus. Misalkan dapat kabar dari Ya kadang-kadang kan kita kan nanya-nanya ke orang ya Nanya-nanya usaha teman-teman yang sejenis Misalkan nanya ke Bapak A misalkan, e, Itu usahanya Pak Ardi, bagus gak sih Pak? Oh bagus Pak Cuman dia ada kredit di bank ini nih Nah, kalau selentingan-selentingan gitu Tarik lagi Banyak tuh teman-teman ya Kadang-kadang tarik lagi keluarganya Ah ini kayaknya keluarganya pernah macet yang bener ya Kita lihat kartu keluarga Tarik lagi Memungkinkan nggak? Memungkinkan selama panjang untuk kepentingan bank mereka juga ada alasannya kenapa narik selik. Jadi tidak ada dibatasi teman-temannya sekali lagi ya. Mereka bisa narik selik kapan aja, berapa kali pun sesuai kebutuhan mereka. Jadi jangan loh katanya bagus selik saya, kok kemudian selik saya kedua katanya jelek. Ya sebenarnya harus ditanya bukan masalah seliknya. Teman-teman sendiri jujur atau enggak gitu aja. Kalau teman-teman ketahuan harusnya teman-teman malah malu, jangan malah marah ke banknya. Katanya clear seliknya kok yang kedua saya ketemu nunggaknya ya harusnya tanya ke teman-teman lah jangan nanya ke banknya ya tapi teman-teman nggak jujur gitu loh jadi kayak ya tebak tebak buang manggis lah kalau syukur kalau nggak ya udah gitu loh ya jadi gitu ya, teman-teman ya jadi tidak ada yang membatasi mantri analis untuk menarik selir teman-teman berapa kali ya jadi ya suka suka mereka aja tergantung kebutuhan tergantung permintaan juga bosnya seperti apa ya oke okay, guys itu yang saya sampaikan ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya thank you